Usai lamarannya ditolak wanita asal Wajo, Sulawesi Selatan, Sarifah Hairunisa, Asif Ali sepertinya mulai sedikit membuka hati. Wanita itu adalah Karisma Sekar Mukreji, yang kini tengah dijodohkan dengan Asif Ali. Asif Ali diketahui saat ini masih berada di Indonesia. Ia menetap bersama seorang TikTokers bernama Akas Elahi. Untuk mengobati hatinya yang luka, Asif pun dikenalkan dengan Karisma. Akas menjodohkan Karisma dan Ali dengan harapan agar pria India tersebut segera move on dari Sarifah. Dilansir dari akun Instagramnya, Karisma rupanya pecinta Bollywood. Ia kerap mengunggah konten dengan konsep acting ala artis India sambil bernyanyi. Kecintaan terhadap Bollywood inilah yang membuatnya terpincut dengan sosok Asif Ali. Ia juga rela jauh-jauh datang untuk menemui Asif Ali. Menurut Risma, tidak baik bersedih terlalu lama karena seorang wanita yang jelas-jelas tidak menghargai usahanya. Melihat itu, Asif Ali justru merasa takut, sebab ia takut membuat wanita itu sakit hati seperti dirinya, yang sudah jauh-jauh datang ke Indonesia, namun tak dihargai. Melihat kedekatan Asif dan Karisma, netizen pun dibuat baper. Ada yang mendoakan agar keduanya bisa bersama dan berharap Asif melupakan Sarifah Hairunisa.